Kemunculan buaya di Kolong Kepoh, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menghebohkan warga. Buaya yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 4 meter ini memang kerap muncul ke permukaan beberapa hari belakangan. Diduga buaya kerap muncul karena habitatnya mulai terancam akibat alih fungsi lahan. Khawatir mengganggu, warga berinisiatif memberi makan buaya dengan daging ayam. Sontak aksi ini mengundang perhatian warga, bahkan tak jarang pengendara berhenti untuk melihat langsung reptil ganas ini. Kendati kerap muncul ke pemukiman, warga mengaku tak terusik dengan kehadirannya, sebab buaya belum pernah menyerang penduduk setempat. Bahkan kehadiran buaya di sungai tengah kota ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Bapak kalau punya kemunculan buaya di sini, dulu kan ada orang kayak gini, jadi di siaran, macam mana, tak lapar, di sini datang sini mungkin minta makan, dikasih makan. Jadi selanjutnya dikasih terus makan, jadi akhirnya orang ramai ngeliatnya. Kendati belum pernah menyerang manusia, warga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tidak mendekati sang predator. Selain itu, warga juga diminta untuk tidak mengusik buaya, terutama saat buaya muncul ke permukaan, sebab aksi tersebut dapat memicu buaya menjadi agresif yang dapat membahayakan warga sekitar.